menetapkan 4 pasangan calon ya, yang sesuai dengan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sambas pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September kemarin, semuanya telah memenuhi syarat ya, baik dari verifikasi perbaikan ya, atau verifikasi syarat calon yang disimpan kemarin. Setelah ini KPU besok akan melakukan pencabutan nomor urut ya, bagian tidak terpisahkan dari tahapan pencalonan ya, yang dilaksanakan insya Allah besok di gedung DPRD Kabupaten Sambas di Aula Utama pada pukul 8.30. Kemudian setelah penetapan hari ini, Bapak Paslon juga diwajibkan untuk membuat rekening dana kampanye ya, karena salah satu syaratnya adalah SK penetapan. Kemudian KPU memberikan surat pengantar untuk mereka membuat rekening dana kampanye yang bisa digunakan untuk menghimpun atau menyimpan dana-dana sumbangan ya, baik itu dari perseorangan maupun dari lembaga kait dengan dana kampanye mereka.